sampai tadi di bawah palm, tidak hujan, tidak dingin, salamnya dari lontong. Tidak usahnya yang kompak dong, yang semangat, kayaknya ini pada lapar, jelas puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونسلم على رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwata Islam wa iman, para sahabat pecinta Al-Quran yang senantiasa kita semuanya termasuk orang yang dirindukan oleh syurganya Allah. Di dalam mukadimah yang kami bacakan tadi, di dalam surat cintanya Allah, Allah memberikan pesan kepada kita semuanya: inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kita diciptakan oleh Allah bisa mempelajari Al-Qur'an. Kita diciptakan oleh Allah memberikan mendapatkan surat cintanya Allah melalui Al-Qur'an. Maka dalam firman-Nya Allah berpesan kepada kita, Allah memberikan wejangan nasihat kepada kita: inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah, nazzalna dzikra, telah menurunkan ad-dzikra yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kami Allah akan menjaga keaslian Al-Qur'an. Dan ini adalah jaminan Allah untuk Al-Qur'an ini tidak akan ada yang rusak, tidak akan ada yang berubah isi daripada Al-Qur'an. Dan di dalam tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Imam Asy-Syirjani, cara efektifnya Allah menjaga keaslian Al-Qur'an yaitu dengan cara ditanamkan ke dalam dada para manusia, yaitu dengan dihafal oleh para penghafal Quran. Para sahabat pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersama mengamati daripada tafsir ini, maka tentunya yakin kalau kita pasti bisa menghafal Quran. Kira-kira yakin tidak ya? Mbak, ibu, ibu-ibu tau mbak ini ya? Kalau ibu-ibu, kalau cewek itu, kalau seorang putri itu, kalau gak disapa, biasanya pada ngobrol sendiri. Makanya disapa dulu. Ikhwah, kalau kita
mencintai Al-Qur'an. Dengan modal cinta terhadap Al-Qur'an, ada seorang kiai, seorang ustaz, beliau adalah Bapak Harim. Bapak Kiai Harim ini dari Cirebon. Beliau itu KB, keluarga berencana. Putranya ada 9. Aneh ya, keluarga berencana tapi putranya 9. Sangat berencana sekali. Anak yang pertama hafiz Quran, anak yang kedua hafiz Quran, sampai ke 9 semuanya hafiz Quran. Dan kemudian syarat untuk menjadi menantunya juga hafiz Quran. Ini luar biasa, sangat berencana sekali. Maka ketika kita, padahal beliau bukan hafiz Quran ini, tapi putranya bisa hafiz Quran semuanya, putra-putrinya semuanya hafiz Quran, dan mantunya semuanya sekarang sudah menikah hafiz Quran semuanya, dan begitu yakinnya terhadap Al-Quran ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Umridi, wa man lam ya'taqid lam yantafi', dan barang siapa yang tidak yakin maka tidak akan manfaat. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang yakin dengan Al-Quran maka akan manfaat baginya. Jadi modalnya adalah tanamkan keimanan, yakin dengan kitab Allah. Kalau Al-Quran dalam surat cintanya Allah, wa nazzilu minal Quran, Al-Quran diturunkan, ma huwa syifa, menjadi obat, menjadi petunjuk. Maka keyakinan beliau ini, Bapak Harir ini, meyakini dengan Al-Quran adalah menjadi obat. Maka ketika putra-putrinya sakit ini, beliau tidak pernah yang namanya berobat di dokter, di bidan, cukup dibacakan Al-Quran. Ini kalau orang sudah yakin, pasti Allah inna inda dhanni abdi, aku, kata Allah, adalah sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita inginkan, sebuah cita-cita kita yakin pasti tercapai, maka Allah pun akan mengabulkan cita-citanya. Maka tanamkan keyakinan dalam diri kita, tanamkan keimanan yang kuat dalam diri kita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa, ketika kita mengharapkan sesuatu yang spesial, tentu kerjanya harus luar biasa. Ketika kita mengharapkan surganya Allah, kita kerjanya ini juga harus yang luar biasa. Surga ini diberikan oleh Allah tidak gratis. Surga ini diberikan oleh Allah tidak cuma-cuma. Maka sebagaimana orang yang memuliakan Al-Quran, maka Allah yang akan memuliakan orang tersebut. وَمَنْ أَكْرَمَهُ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ. Orang yang memuliakan Al-Quran, maka Allah yang akan memuliakannya. Jamaah yang ingin memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dirindukan oleh syurganya Allah yang pertama yaitu tabil Quran, orang yang mencintai Al-Quran. Kalau secara bahasa, talib dari kata tilawatun, artinya orang yang membaca Al-Quran. Kenapa tadi saya katakan yang mencintai Al-Quran? Kalau kita seandainya tidak mampu membaca Al-Quran, maka kita bisa dengan cara mencintai Al-Quran, mendukung orang-orang yang belajar Al-Quran, mendukung orang-orang yang menghafal Al-Quran.
Maka dengan demikian kita termasuk ambil bagian, termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah menjadi keluarganya Allah, Ahlul Quran, para keluarganya Al-Quran. Maka paling tidak kalau kita mencintai Al-Quran, ekspresi cinta kita terhadap Al-Quran ini tidak hanya sekedar kita itu membaca Al-Quran. Berbagai macam cara ekspresi kita, termasuk kita menulis kaligrafi, tulisan Arab, kita pajang di rumah, ini bagian daripada ekspresi orang cinta terhadap Al-Quran. Paling tidak kalau kita mencintai Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngaji, kalau baca Quran itu sehari 30 juz. Kira-kira berapa jam? Kita ukur dengan ukuran kita standar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Quran sehari dibagi 30 juz bagi 2, menjadi 2 bagian, yaitu 15 juz dalam sehari. Dan ada kalanya Rasulullah membaca Al-Qur'annya dalam sehari 30 juz dibagi 3, yaitu 10 juz dalam sehari. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran dibagi dengan metode Fahmi Bishawqin, dari Fatihah sampai Ma'idah, Fahmi, dari surah Ma'idah sampai Yunus, Mi Bishawqin, dari Yunus sampai Bani Israel, Bani Israel sampai Syu'ara, dari Syu'ara sampai Wasoffat, dari Wasoffat sampai Qaf, dari Qaf sampai An-Nas, hatam 30 juz. Diperkirakan dalam jeda itu Fahmi Bishawqin, metode Rasulullah dalam membaca Al-Quran, maka diperkirakan dalam sehari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan metode Fahmi Bishawqin ini sehari dapat 5 juz dalam membaca Al-Quran. Dan sekarang ada namanya one day one juz, membaca Al-Quran sehari 1 juz. Dan minimal one day one ayat, sehari 1 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul Azim. Berapa ayat itu? Ini minimal. Paling tidak kalau kita sebagai orang yang sibuk, merasa sibuk, satu ayat ini adalah merupakan bagian wujud cinta kita terhadap Al-Quran. Ya. Kalau masih repot lagi, Ustaz, saya kayaknya agak aras-arasan, agak malas kalau mau wudu dulu, mau baca Quran. Paling tidak kalau mau berangkat kerja, dada Al-Quran. Ini adalah rasa cinta terhadap Al-Quran. Insya Allah, sahabat para pecinta Al-Quran, dengan ada modal rasa cinta kita terhadap Al-Quran, ada dukungan kita terhadap Al-Quran, maka yakin Al-Quran yang kita muliakan, Al-Quran yang kita agungkan, ini akan memuliakan kita para pecinta, para pendukung, dan para pembaca dan penghafalnya, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dirindukan oleh syurganya Allah yaitu talil Quran, orang yang mencintai Al-Quran. Orang yang cinta itu paling tidak kalau kita gak baca Al-Quran beberapa menit rasanya kangen. Ini kan cinta ya. Ada rasa kangen, saya ingin baca Quran. Ini kalau orang sudah jatuh cinta terhadap Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa, tapi kerjanya hanya biasa. Sekarang itu lagi ngetren, katanya pingin masuk surga semuanya,
Tapi sekarang orang itu Al-Quran dikalahkan oleh yang namanya dunia Facebook. Antara kita baca Quran dengan kita lihat WA, lebih banyakkan mana kira-kira? Antara kita baca Quran dengan nonton sinetronnya, lebih bertahan mana kira-kira? Jawabannya ada diri kita masing-masing. Kalau saya mah jawabnya lebih semangat baca Qurannya. Itu jawabannya dari diri masing-masing. Tapi sekarang ini banyak yang lagi ngetren, yang lagi trending. Subuhnya maraton, duhurnya main badminton, asarnya nganter istri ke salon, maghribnya masih sibuk megang handphone, isyanya masih tetap setia nonton sinetron. Kapan waktunya jinnya? Kapan baca Qurannya? Kapan kita meluangkan untuk memahami agama? Akhirnya kalau sudah mati, akhirnya disemek. Kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa, tapi kerjanya hanya biasa. Kita ingin surganya Allah, sedangkan janji iblis di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan sumpahnya iblis. Qal fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi Tuhan, kata siapa? Arya Winguna. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku iblis akan terus mengajak, akan terus merayu, menggoda manusia hingga manusia ini masuk neraka bersamaku. Ini adalah janji iblis yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka alhamdulillah, ketika di bulan Ramadan, sebuah bulan yang sangat spesial, Rasulullah SAW bersabda, "Ida dakhala Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabul jahannam wa zulzilatish shayatin." Rawahu Bukhari wa Muslim. Ketika masuk pada bulan Ramadan, maka pintu surganya Allah ini terbuka sangat lebar. Kayak lagu Arman Maulana, pintu syurga. Wa ghulliqat abwaabu jahannam, dan pintu nerakanya Allah ini tertutup rapat. Wa zulzilatish syayatin, dan syaitan-syaitan iblis semuanya dipenjara. Jadi pada bulan Ramadan yang begitu mulia ini, spesial untuk bulan Ramadan, iblisnya cuti sebentar dalam satu bulan. Maka ketika bulan Syawal, iblis sudah bebas kembali. Maka saat ini mungkin dalam diri kita begitu semangat sekali untuk ibadah, karena yang goda sudah tidak menggoda lagi, karena cuti sebentar satu bulan. Iblisnya sudah dipenjara, dibelenggu, sementara untuk khusus bulan Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan. Maka di sini banyak sekali fadilah bulan Ramadan. Rahmah. Bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Kita banyak ditaburi kasih sayang Allah. Maghfirah. Pintu ampunan terbuka lebar untuk kita para pecinta, para orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Bon, diful ajr. Ketika di bulan Ramadan, kalau mungkin kita baca Quran sehari di hari biasa, kita baca Qurannya pahalanya satu gunung. Kalau bulan Ramadan bisa bergunung-gunung. Matematikanya Allah dengan matematika manusia sudah berbeda. Ketika kita memberikan infak khusus di bulan Ramadan, kalau hari biasa mungkin 70, mungkin 700. Tapi kalau bulan Ramadan, janji Allah diful ajr,
dilipat gandakan semua pahala yang kita miliki. Maka ketika bulan Ramadan, bisa jadi bisa berjuta pahala yang kita dapatkan. Kemudian bon alifnya adalah al-ulfa, sebuah maha kasih Allah tercurahkan untuk kita, keluarga kita, dan putra-putri kita. Kemudian nun nailul wa'ad, janji Allah akan diberikan semuanya kepada kita. Kita akan dimasukkan ke dalam surga, kita dijadikan sebagai muttaqin, dan janji Allah orang yang muttaqin akan mendapatkan surga insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ketika Allah menyebutkan melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, rawahu Muslim. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh baginda Rasul, bahwa orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an adalah orang yang paling terbaik di antara kalian. Maka tentunya begitu besar keistimewaan Al-Qur'an. Maka di sini Al-Qur'an ada sebutan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'an yang begitu mulia. Ada hadis lain menyebutkan rubbatalin lil Qur'anil Adzim ub'ud wal Qur'anil Adzim yal'anu. Banyak sekali para pembaca Al-Qur'an yang harusnya Al-Qur'an memberikan syafaat kepada kita, yang harusnya Al-Qur'an memberikan pertolongan kepada kita, tapi ini Al-Qur'an justru menjauhkannya, Al-Qur'an justru melaknatnya. Bagi siapakah ini? Jadi ini ditujukan kepada orang yang tidak mau memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Orang membaca Al-Qur'an disamakan dengan cara membaca koran. Yang penting asal baca. Hukum daripada membaca Al-Qur'an ini menggunakan tajwid, hukumnya adalah fardhu ain. Kita praktek membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan kaidah ikhraju kull harf min ikhraji kull harfin min makhraji ma'a ita'i haqqihi, menggunakan hak-haknya bacaan, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang dengung dibaca dengung. Ini hukumnya wajib fardhu ain, seperti kita sholat isya, sholat maghrib, hukumnya fardhu ain. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tanpa tajwid, maka bisa jadi ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dilaknat oleh Al-Qur'an. Maka ini diperuntukkan orang yang tidak mau belajar Al-Qur'an. Kalau kita sudah belajar Al-Qur'an tapi masih terbata-bata, maka kita sudah bebas daripada laknat Al-Qur'an. Kita sudah berusaha membaca Qur'an, kita sudah berguru atau dengan media murattal aplikasi Al-Qur'an, Android Al-Qur'an, kita sudah berusaha seperti itu tapi bacaan kita masih terbata-bata, maka ini masuk dalam kategori hadis Rasul, orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan bacaannya terbata-bata, maka pahalanya dua kali lipat dibanding dengan orang yang mahir baca Al-Qur'an. Orang yang mahir baca Quran pahalanya satu. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata pahalanya dua. Satu pahala kesulitannya. Kalau mahir kita sudah pandai, sudah tidak sulit lagi baca Quran. Kalau terbata-bata kita dapat pahala Al-Quran dan dapat pahala daripada usaha kerja keras kita. Yang dinilai adalah usaha kita ini di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam mempelajari Al-Qur'an. Sahabat para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah
yang sering kita bersama berdoa, Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa almisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adhabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زيننا بزينة القرآن. Ketika kita dalam kesibukan kita, dalam sela-sela kesibukan kita, kita menghiasi dengan membaca Al-Quran. Maka ketika di dunia ini, Al-Quran akan menjadi penghias dalam hidup kita. Suatu perhiasan tentunya sangat begitu bermakna. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Apalagi yang menghiasi hidup kita, yang menghiasi langkah kita, yang menghiasi perbuatan dan tutur kata sifat kita, yaitu Al-Quran. Maka tentunya hidup kita akan lebih hati-hati, lisan kita akan lebih tertata, tidak asal ngomong tapi ngomong yang ada dasar, ngomong yang ada asal. Tentu di dalam melangkah pun hati-hati, karena kita mengikuti Al-Quran. Kemudian wa akrimna bi karamatil Qur'an. Ketika kita memuliakan Al-Qur'an, di dalam membacanya pun berbeda dengan baca Quran. Di dalam mengagungkannya berbeda dengan mengagungkan Al-Qur'an. Berbeda dengan membaca Quran. Cara membaca Qur'annya tentu ada adab etikanya. Di dalam membaca Quran, kita disunahkan, dianjurkan untuk ambil air wudhu baru baca Quran. Ini sunnah. Dan bahkan di dalam fikih Imam Syafi'i merupakan kewajiban ambil air wudhu dulu baru baca Quran. Dalilnya la yamassuhu illa mutahharun. Ada kalanya pendapat yang lain adalah etikanya, adab sopan santunnya di dalam kita membaca Quran, ambil air wudhu dulu. Kemudian cara meletakkan Al-Quran, jangan asal-asal kita meletakkan di lantai, jangan. Jangan samakan dengan buku-buku yang lain. Ini Al-Quran Allah yang memuliakan, Al-Quranul Majid, Tanzilal Azizir Rahim. Kita diberikan Al-Quran, kita dikasih surat cintanya Allah melalui Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita ini enggan, kadang-kadang kita ini sungkan untuk baca Quran. Padahal Al-Quran ini secara bahasa, secara lugat maknawinya, secara tata bahasanya, semuanya Al-Quran ini unggul. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang mengalahkan Al-Quran. Kita lebih mementingkan dunia lain dibanding membaca Al-Quran. Kita lebih mementingkan BBM dibanding kita setiap hari baca Quran. Coba kalau kita berangkat kerja, kalau HP tidak kebawa, dibelak-belakin balik lagi untuk ambil HP. Setiap saat, tidak tiada hari tanpa membawa HP. Kalau seandainya kita berangkat kerja yang ketinggalan Al-Quran, apakah kita bela-belain untuk pulang lagi? Kita sendiri yang menjawab.
Kadang-kadang kita sendiri yang mengalahkan kegiatan kita, lebih mencintai kegiatan yang lain dibanding mencintai Al-Quran. Karena apa? Karena mayoritas manusia itu memandang Al-Quran itu dengan pandangan mata. Pandangan mata ini adalah kita memandangnya itu lebih cenderung dengan pandangan mata, dari kata bahasa Arabnya adalah mataun. Kita memandang Al-Quran dengan pandangan yang seneng-senengnya saja. Kalau kita hanya memandang yang seneng-senengnya, tentunya antara Al-Quran lebih menarik lihat sinetron. Di sinetron banyak artis cantik, banyak artis ganteng, Aliando, Reva Boy. Tentunya lebih menarik sinetron kalau kita memandangnya adalah pandangan mata alias mataun. Berbeda ketika kita memandangnya Al-Quran dengan pandangan meripat. Kita memandang Al-Quran dengan pandangan, dalam bahasa Arab, kalau meripat ini bahasa Jawa, kalau bahasa Arabnya adalah ma'rifat. Kita memandang Al-Quran dengan pandangan hati. Kalau kita membaca Quran hanya sekilas saja, mungkin kurang menarik. Berbeda ketika kita membaca Al-Quran dengan penghayatan, dilengkapi dengan nada irama, akan menjadikan kita betah, akan semangat terus dalam membaca Al-Quran. Ibadah ini akan maksimal kalau kita tahu ilmunya. Apa ya di sini kita bahas? Paling tidak kita mengetahui daripada ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Kita membaca Quran ini, mayoritas seluruh dunia internasional membaca Quran standar ar-riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz mempunyai guru Imam Asim. Ada imam lain, ada namanya Qiraatus Sab'ah, membaca dengan bacaan Imam Warash, Imam Susi, Imam Hafsud Duri dan lain sebagainya. Ada 7 imam yang semua ini sahih hadisnya dan sah. Misal kita baca Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini berbeda cara di dalam membaca Quran. Tajwidnya berbeda, tapi ini disahihkan, dibenarkan oleh baginda Rasul. Tapi kita jangan asal-asal ngikut. Kita lihat dengerin kasetnya Muammar, wadduha dibaca wadduhe, ikut-ikut wadduhe. Harus ada guru dulu. Kita paling tidak harus ada syahadah, ada sanad Quran, sandaran Al-Quran. Dan di dalam muratibu qiraati ayat Al-Quran, di dalam tingkatan kita membaca Al-Quran ini, ada 4 tingkatan orang membaca Al-Quran. Yang pertama, tingkatan manusia membaca Al-Quran, yang pertama membaca dengan tahqiq, membaca dengan sangat pelan-pelan sekali. Jadi di dalam membaca Quran ini, manusia ada yang membaca Quran dengan pelan-pelan sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ikutnya masuk dalam kategori membaca Al-Quran dengan pelan-pelan sekali, atau tilawatul Quran. Kemudian tingkatan yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Ini yang sering kita dengar, murattal Quran, bacalah dengan tartil. Artinya apa ini? Membaca Al-Quran dengan pelan-pelan saja, gak usah buru-buru. Dan ini yang dianjurkan dalam Al-Quran, yang disunnahkan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Definisinya, pengertiannya, ikhraju kullu harfin min makhraji ma'a iqta'ihi haqqihi, memberikan hak-haknya bacaan
yang idhar yang jelas dibaca jelas, yang samar dibaca samar, yang panjang dibaca panjang, yang panjang sekali dibaca panjang sekali. Kemudian tingkatan manusia membaca Quran yang ketiga, membaca dengan tadwir, membaca Al-Qurannya ini dengan yang sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Kemudian yang terakhir tingkatan manusia dalam membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan hadir, membaca Al-Quran dengan cepat sekali. Para sahabat dulu, ada yang bisa membaca Quran sehari khatam 7 kali khatam. Pada zaman masa kini, zaman sekarang ini, ada tetangga kami di daerah Demak itu, ada 2 hafiz Quran yang bisa membaca Al-Quran 1 jam 30 juz. Saya sendiri yang hafal Al-Quran 30 juz, ketika ikut menyimak tidak mampu, bisa nyegat di ad-duha, berkelihatan jelas. Jadi udah, bacanya cepet banget. Ini ketika kita baca Quran yang seperti itu, tentunya kurang begitu menikmati. Yang penting kan cepat selesai. Ini namanya kita ada program, yaitu program simaan para hafiz. Yang grup 1 ada 17 anggota khusus hafiz Quran. Yang grup satunya hafiz Quran 14 anggota dari Darul Quran Yusuf Mansur. Jadi yang satu grup khusus orang Demak, yang satunya adalah para ustadz di Yusuf Mansur. Dan ini kita lagi menggalakkan bagaimana caranya biar bagaimana orang ini mengenal Al-Quran. Kita berikan contoh dulu, sehari menghatamkan 30 juz dari jam 9 sampai jam 9 malam. 9 pagi sampai 9 malam. 30 juz. Paling tidak ketika kita mencintai Al-Quran, paling tidak kita minimal target sehari satu halaman di sela-sela kesibukan kita. Ternyata baru dapat 2 ayat, ternyata ada kegiatan lain, nanti dibatasin lagi, nanti dilanjutkan setelah kegiatan lain. Jadi jangan sampai kita yang diberikan surat cintanya Allah yaitu Al-Quran, tapi kita jarang membaca Quran. Paling tidak kita targetkan, kalau kita bisanya sehari 2 ayat, kita batasin. Yang penting semua dalam sampai 30 juz itu terlewati. Itu membuktikan bahwa kita adalah pecinta Al-Quran. Kita hidupnya disibukkan. Kalau tidak bisa, masih sibuk lagi, kita bisa mendengar Al-Quran. Beda dengan kita mendengarkan lagu-lagu pop. Bila yang kutulis untukmu adalah yang terbaik. Lanjutannya apa ini ya? Karena jarang di murojaah, agak lupa. Jarang diulang-ulang, agak lupa. Kalau kita cek lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna min qablik. Lanjutannya apa kira-kira? Wa ma anzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Surat apa ini? Yasin, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah. Ini ketika kita sudah terbiasa membaca Quran, mungkin kita saat ini mungkin ada dari kita yang bacaannya masih terbata-bata. Dengan mengikuti metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal 2 ayat sehari rutin. Kita ibaratkan begini, kalau kita baru pertama kali
silaturahmi ke rumah Ustaz Arifin. Alamatnya di Sentul. Kita sudah dikasih surat alamatnya. Satu secarik kertas. Alamatnya di Sentul bagian sini. Kalau baru pertama kali kita ini mau ke Ustaz Arifin ini, tentu bertanya, ada belokan, tanya sama tukang parkir, tanya lagi, berkali-kali kita bertanya, baru nyampe di rumah Ustaz Arifin. Kalau kita sudah sering membaca, sudah sering lewat warawiri sana terus ke rumah Ustaz Arifin, tentunya kita sudah tidak tanya lagi, bahkan kita sudah hafal, nanti di sini ada gedung, di sini ada toko, dan lain sebagainya. Begitu juga Al-Quran. Di dalam kami skripsi dulu mengambil judul implementasi metode takrir dalam menghafal Quran. Metode mengulang. Jadi kunci daripada para penghafal Quran atau kunci daripada para pembaca Quran dengan mahir, dengan lancar, ini kuncinya adalah berulang-ulang. Kita membaca Qur'annya berulang-ulang terus, insya Allah lama-lama akan lancar. Jadi kalau kita bisa membaca Qur'an sehari satu halaman, besoknya satu halaman lagi lanjutannya, besoknya lagi satu halaman lagi lanjutannya, sampai terus mentok sampai 30 juz, 30 juz diulang lagi juz 1, sampai 30 juz lagi, maka insya Allah pasti akan lancar. Kalau kita saat ini merasa terbata-bata, gak pede dalam membaca Qur'an, dicoba dulu, kalau nggak percaya buktikan. Dicoba baca Quran. Ya. Kemudian apa sih ngapain kita membaca Quran? Kalau tadi adalah bagaimana cara menghormati Quran, bagaimana cara membaca Quran. Sekarang manfaatnya apa untuk kita? Bagi para pembaca Quran, orang yang menyibukkan diri dalam Al-Quran. Masyaallahul Quran fa innama a'tas sa'ilin. Maka segala sesuatu yang diminta, enggak minta saja dikasih oleh Allah. Apalagi minta. Kalau kita menyibukkan atau kita sibuk tapi tetap menyempatkan diri untuk membaca Quran, maka Allah pun akan memberikan keberkahan pekerjaan kita. Kita sibuk pekerjaan apapun, yang penting Al-Qur'annya tidak ditinggalkan. Kita baca Quran walaupun beberapa ayat. Kemudian janji Allah dalam Al-Quran, dalam hadisnya, Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Orang yang menghiasi hidupnya, orang yang menghiasi di tengah-tengah kesibukannya dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menghiasi hidupnya di dunia, ketika di alam kuburnya, dan ketika di yaumul kiamahnya. Kemudian Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina. Al-Qur'an akan menjadi sahabat setia untuk kita. Setia di dunia akan senantiasa menemani kita. Kita tiap hari tidak pernah ketinggalan baca Qur'an. Al-Qur'an menemani. Dan kita akan dibimbing, akan ditunjukkan menuju surganya Allah melalui Al-Qur'an. Wa fil qabri munisa. Al-Quran di alam kubur, ketika nanti suatu saat kita sudah meninggal, maka Al-Quran ini akan menjadi pelipur hati kita, akan memberikan wejangan nasihat. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, Al-Quran menemani kita. Wafil kiamati syafi'a. Dan ketika di yaumul kiamah, Al-Quran akan menjadi penolong untuk kita. Lebih-lebih kalau saat ini kita gak bisa baca Quran, Bapak Ibu, tapi kita punya putra putri yang mahir dalam membaca Quran, maka janji Allah dan hadis Rasul, orang yang punya putra putri yang salihah, yang salih, yang mahir baca Quran, maka itu adalah sebuah karya daripada Bapak, sebuah usaha dari kerja keras Ibu. Maka ketika nanti di yaumul kiamah, ini anak akan memuliakan orang tuanya, akan mengangkat derajat orang tuanya, tajul karamah. Orang tuanya akan diberikan sebuah mahkota kemuliaan ketika di yaumul mahsyar.
orang tuanya akan diberikan kemuliaan posisi yang terindah. Mahkota kemuliaan ini ibarat kata bersinarnya itu, cahayanya berkemilau terang ketika dari surga itu, dari bumi sampai surga ini mencorong begitu terang bagaikan matahari lebih. Ini cahaya daripada ketika putra-putri kita mahir dalam membaca Al-Quran. Ketika kita punya anak yang mahir dalam Al-Quran, maka ini Al-Quran akan memberikan pertolongan. Anak yang akan memberikan pertolongan, maka yang berhak memberikan syafaat diantaranya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini punya hak untuk memberikan syafaat, memilih umat siapa yang akan diangkat, umat siapa yang akan diselamatkan. Begitu juga ketika kita punya putra-putri yang bisa membaca Quran, lebih-lebih hafal Quran, maka ini punya hak untuk menyelamatkan keluarganya, minimal 10 keluarga. Maka kalau kita termasuk orang yang mendukung anak kita, mendukung program anak kita mau ngaji Al-Quran, maka yakin bahwa kita seandainya enggak mahir dalam membaca Quran dan anak kita adalah orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kita yakin anak kita akan mengangkat derajat kita. Dan dengan Al-Quran, Al-Quran yang begitu memuliakan kita, insyaallah apapun ketika kita menyempatkan diri, keberkahan Al-Quran ini akan senantiasa terdapat dalam diri kita. Fadhail Al-Quran, keutamaan Al-Quran yang begitu besar, dan tadi yang kita sampaikan hanya beberapa fadilah daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk para sahabat Al-Quran, para pecinta Al-Quran, para pembaca, penghafal, dan para pelajar Al-Quran. Dan yakin dengan kita mencintai Al-Quran, dengan kita mau belajar Al-Quran, kita sebagaimana janji Allah, Ahlul Quran, Ahlullah, Khasmul Quran, Adullullah. Orang yang ahli Al-Quran, orang yang senantiasa mendukung Al-Quran, insyaallah termasuk Ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Khasmul Quran, orang yang menghalang-halangi orang belajar Quran, orang yang membenci Al-Quran, maka aduhullah, termasuk musuhnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mari bersama sahabat semua yang dirahmati Allah, kita doa, kita meminta mudah-mudahan senantiasa Al-Quran memberikan, mewarnai, menghiasi langkah, tutur kata, hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Karim, dengan kemuliaan Al-Qur'an-Mu ya Allah, dengan maha suci-Mu ya Allah, dengan asmaul husna-Mu ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an menghiasi hidup kami ya Allah. Al-Qur'an menjadi pelipur hati kami ya Allah. Al-Qur'an menjadi sahabat setia kami di dunia, sahabat setia kami di alam kubur kami, sahabat setia kami di yaumul kiamah kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran menjadi pelipur hati kami ketika kami nanti sudah di alam kuburmu ya Allah. Jadikanlah Al-Quran menjadi pembimbing, petunjuk, pemberi cahaya, penerang menuju syurgamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran mendatangkan ketentraman dalam jiwa kami ya Allah, mendatangkan keberkahan dalam keluarga kami ya Allah, mendatangkan kebahagiaan untuk kami dan keluarga keturunan kami ya Allah. Engkau jadikan kami semuanya ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dan abadi ya Allah. Jadikanlah surah-surah Al-Quran yang kami pelajari, Al-Quran yang kami amati, Al-Quran yang kami hayati dan yang kami amalkan ya Allah, menjadi salamah ya Allah, menjadi penyelamat bagi kami, selamat di dunia, selamat di alam kuburmu, selamat di akhiratmu ya Allah. Jadikanlah juz Al-Quran ya Allah mendatangkan jazaa ya Allah, balasan terbaik untuk kami ya Allah. Engkau jadikan kami semuanya ya Allah menjadi mutiara terindah di yaumul mahsyarmu ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan asmaul husnamu ya Allah, dengan maha sucimu ya Allah, muliakanlah kami semua di dunia maupun di akhirat ya Allah. Bahagiakanlah kami semua di dunia maupun di akhirat ya Allah. Sukseskanlah kami semua
di dunia maupun di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan motivasi bersama untuk kita senantiasa mencintai Al-Qur'an, merindukan Al-Qur'an, dan bahkan mendukung Al-Qur'an. Dari kami dalam perkataannya, mohon maaf kalau katanya sekasar, karena makhluk kasar bukan makhluk halus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.